Herbal Grow, dan saat ini saya sedang berada di salah satu unit pegadaian cabang Herbal Grow. Hari ini saya akan mengulik sedikit informasi mengenai produk investasi emas yang ada di pegadaian, khususnya tabungan emas pegadaian. Selamat siang Ibu, kalau bisa dibantu. Selamat siang Pak, jadi gini Pak, saya sering dengar nanya-nanya sama teman-teman. Saya ingin punya emas, tapi saya belum punya uang cash. Terus teman-teman nyarain ke pegadaian aja, lebih murah. Apa sih tabungan emas pegadaian itu Pak? Dapat informasi brosur dari mana Ibu? Dari teman. Oh, teman yang ada informasi tentang tabungan emas pegadaian ya? Iya. Sebentar saya perlihatkan dulu contohnya ya. Ini Bu, contoh dari pegadaian tabungan emas pegadaian. Jadi bentuk fisiknya sangat mirip dengan tabungan perbankan. Yang membedakan hanyalah saldonya. Kalau di pegadaian, uang yang kita simpan konversinya adalah gram emas. Seperti ini. Jadi kalau uangnya misalnya harga emas hari ini 1 gram adalah 700.000, kalau kita menabung 700.000 di tabungan emas pegadaian, otomatis saldonya adalah 1 gram. Tetapi di tabungan emas pegadaian ini, kita tidak perlu harus menabung 1 gram, 100 ribu, 10 ribu, 20 ribu sudah bisa. Jadi tidak perlu harus murah untuk pembukaan awal ini minimal 50 ribu. Sudah ada saldonya 10 ribu rupiah atau senilai 0,01 sekian gram. Nah, ini investasi tidak perlu kita harus menabung tiap bulan, terserah kita. Mau setiap hari bisa, setiap bulan bisa, setiap minggu bisa, terserah kita suka-suka. Kapan ada waktunya, kapan ada rezeki yang terlebih untuk menabung tabungan emas pegadaian seperti ini. Berminat untuk buka tabungan emas seperti ini, Bu? Sepertinya setelah mendengar penjelasan dari Bapak saya berminat. Ya. Mau buka sekarang, Bu ya? Kalau untuk pembukaannya tadi seperti saya katakan biaya yang membutuhkan sebesar 50.000 dan siapkan fotokopi KTP dan isi formulir yang akan kami berikan kepada Ibu. Isi sekarang, Bu. Ini formulirnya, Bu.